pertama untuk pasukan Kuching FA, penjaga gol Muhammad Iqbal Muhammad Suhimi. Kesebelasan utama yang dibimbing oleh Ian Andrew Gillen. Ini pula cubaan dari Alif Hassan, terkena palang. Masih lagi dalam kawasan permainan, tandukan seterusnya. Lintang sehingga di kaki Zainuddin Bohri. Peluang untuk Kuching FA, tidak offside, masuk. Gol pertama berjaya dihasilkan oleh pemain ini. Letakkan Kuching FA di hadapan. Riuh dan gamat seketika stadium Sabah Petrajaya Kuching. Hasil jaringan awal yang berjaya dihasilkan. Perlawanan baru saja berusia pada minit ke-8. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Satu hantaran lintang yang baik dari Zainuddin Bohri. Berjaya ditanduk dengan cukup cantik. Baik lorongan kali ini dari Yuta Suzuki. Percubaan dari Joseph Kalanti. Masih lagi lah kawasan permainan. Tukar hantaran dengan Joseph Kalanti. Satu hantaran dan tandukan. Lebarkan untuk Alif Hassan. Hantaran lintang dari Alif. Tandukan. Tewas kepada UKMFC. Masih lagi dalam kawasan bahaya. Bagaimana peluang untuk Bobby Gonzalez? Cantik 1-2 Yuta Suzuki. Antara lintang untuk Joseph Kalanti. Yuta Suzuki baik kali ini. Lorongan untuk Joseph Kalanti bagaimana? Untuk Joseph Kalanti. Satu lorongan yang baik dilakukan oleh Joseph Kalanti bagaimana? Peluang untuk Kuching. Lepaskan percubaan cantik kali ini. Jangan ke mana-mana kerana kami akan kembali untuk aksi separuh masa kedua sebentar saja lagi. Gol pertama untuk pasukan Kuching Samsu Alam. Peluang untuk pasukan Kuching bagaimana? Masih lagi dalam kawasan permainan. Percubaan ditepis. Langkabut berlaku. Percubaan seterusnya. Berjaya mendapatkan gol untuk aksi separuh masa kedua ini. Sementara itu tandukan berjaya dilakukan. Percubaan masuk. Rembatan daripada Hassan Diaz. Terus menerjah jaring pemain yang berasal dari Brazil ini. Tidak mensisiakan peluang yang terhidang. Berjaya menyamakan kedudukan di Stadium Sarawak Petrajaya Kuching pada minit ke-52. Bergema stadium ini. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Satu voli yang cukup deras menuju ke bucu gol. Terus menerjah jaring yang dikawal oleh Iqbal Muhammad Suhimi. Hassan Diaz, peluang untuk Hassan Diaz. Oh, dalang ini. Zainuddin Bohri melakukan larian pantas. Lakukan hantaran lintang bagaimana? Peluang masuk. Gol kedua untuk pasukan Kuching. Berjaya dihasilkan oleh pemain ini, Hafiz Sapri. Satu back heel yang baik berjaya dilakukan oleh pemain ini. Pemain yang mencetak 6 gol untuk Liga M3. Mencetak nama sekali lagi pada malam ini. Pada minit ke-78 permainan. Kita lihat sekali lagi assist yang baik dari Zainuddin Bohri. Sentuhan berjaya dilakukan oleh Joseph Kalanti. Sebelum Hafiz Sapri melakukan sentuhan terakhir terhadap gol yang telah pun terbuka. Serangan balas. Zainuddin Bohri telah pun melakukan larian pantas. Peluang untuk Zainuddin Bohri melambang jaringan. Zainuddin Bohri. Isapri lebarkan untuk Joseph Kalanti. Percubaan dari Joseph Kalanti masuk. Lebatan deras dari Joseph Kalanti. Menggegarkan jaring pasukan Sarawak. Gol ketiga untuk pasukan Kuching FA malam ini. Berjaya dijaringkan oleh Joseph Kalanti pada minit ke-86 permainan. Bersorak riuh bergempita Stadium Sarawak. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini. Hantaran dari Hafiz Sapri berjaya mendapatkan Joseph Kalanti. Rembatan beliau gagal dibaca oleh Andy Nicholas. Oh, satu rembatan yang cukup-cukup deras.
Itu dia. Whistle penamat permainan dibunyikan oleh Razlan Joffrey Ali. Bermakna Kuching FA mencipta sejarah. Berjaya melayakkan diri ke Liga Premier musim 2020. Ke lembaran baru. Beraksi di Liga M3 musim hadapan. Satu sejarah yang cukup-cukup manis berjaya dicipta oleh pasukan Kuching FA. Ke-86. Menjadikan mimpi mereka menjadi realiti. Tersenyum gembira Idris Untung, jurulatih yang berusia 45 tahun ini. Jadi sekian saja secara langsung dari Stadium Sarawak Petrajaya Kuching ini.